salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini dipetik dalam Kosmo. Kejutan buat pelakon Bell apabila bakal dihadiahkan kereta oleh sebuah syarikat sebagai penghargaan jasanya menghiburkan rakyat Malaysia. Kabar gembira itu diumumkan wakil syarikat tersebut ketika pemenang trofi utama Anugerah Bintang Popular ke-35 terbabit diundang di Konti Hot FM pagi tadi. Di hadapan barisan penyampai radio, itu Khairi Jamaluddin, Farah Fauzana, Eci, dan Johan, individu tersebut, membuat pengumuman yang disambut sorakan gamat satu konti. Apabila keji tersebut meluap-luap, hati ini nak ke depan. Dengan ini, saya mewakili syarikat ingin menghadiahkan Bell sebuah kereta, kata pemanggil bernama Fendi ketika berpeluang bercakap dengan Bell. Sebelum itu, KG telah menyebut secara langsung mahu menuntut agar penggiat seni yang sudah 37 tahun menabur jasa itu diberikan kereta. Katanya sambil bergurau, trofi kemenangan yang dibawa Bell termasuk untuk kategori artis komedi terbaik Kemek disebabkan dia kecewa tahun ini tiada hadiah kereta. Begitupun pemilik nama sebenar Nasrizal, itu berkata diangkat sebagai bintang paling populer dengan meraih package umrah juga rezeki. Daripada perbualan antara Fendi dan penyampai, nyata mereka telah berpekat memberikan kejutan kepada figura seni yang terkenal dengan watak berkoba itu. Bell pula kaget seketika sebaik mendengar kabar gembira berkenaan dan hanya mampu mencairkan pujian kehadirat ilahi atas rezeki di luar jangkaan itu. Allahu Akbar, katanya. Jumat lalu, fenomena Barkoba yang menjadi pencetus kampen melobi Bell sebagai bintang paling populer dalam kalangan warga maya menyaksikan aktor versatile itu mengungguli trofi utama Anugerah Bintang Popular ke-35 tahun. Bell yang terkenal dengan slogan Yak Yak Yeh mengetepikan calon lain yang disebut-sebut bakal membawa pulang trofi itu. Kemenangannya direstui semua termasuk netizen serta rakan artis yang terus melayangkan ucapan tahniah kepadanya hingga ke hari ini. Sekian info hari ini dari Kosmo Online.